Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Nura Salon. So di video kali ini aku mau bikin nail gel polish polos matte, dan ini hasilnya. Untuk teman-teman bisa praktekin di rumah ya yang udah punya alat. So jangan lama-lama lagi, kita langsung aja ke pengerjaannya seperti apa. Keep watching. Oke guys, ini kukunya udah bersih, udah aku manicure, dan sekarang langkah berikutnya yaitu step pertama sebelum aplikasiin base coat, yaitu dehydrator. Dehydrator ini untuk menghilangkan kelembapan minyak alami pada kuku agar kutek gelnya lebih tahan lama ya guys, dan tidak mudah sompel serta mencegah kuku berjamur. Nah, setelah dehydrator, sekarang step kedua yaitu mengaplikasiin frame. Frame itu tidak perlu di-cure, digunakan setelah dehydrator ya guys, agar kuteknya lebih awet dan tahan lama. Oke, setelah frame tadi, sekarang step ketiga yaitu base coat. Kalau udah selesai diaplikasiin, nah setelah base coat tadi, sekarang step keempat yaitu ngaplikasiin gel color. Untuk ngaplikasiin gel colornya itu sekitar 3 kali ya guys. Sekali apply itu di cure sekitar 30 detik. Nah, untuk step terakhir yaitu top coat. Top coat itu lapisan akhir setelah color ya guys, agar lebih tahan lama. Nah ini dia guys hasilnya, top coat matte dari model NES, nggak kalah cantik sama yang shiny, tapi tergantung selera kalian masing-masing ya guys. Nah ini tuh cantik banget sumpah, ini bisa tahan sampai 2 bulan, tapi tergantung aktivitas kalian juga. Oke guys, sekian video dari aku, terima kasih banyak yang udah nonton, sampai jumpa di vlog aku berikutnya guys, thanks for watching.